Welcome to this channel. Of course, still on the channel, Flaring Colored Hunters. Oke guys, salam rahayu untuk semuanya. Semoga keberkahan selalu melimpah kita semua. Kita hari ini berada di kawasan Situs Geneng yang berada di Dusun Kebon Agung, Desa Brumbung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Ya, kita hari ini mau wawancara eksklusif dengan para leluhur kita yang berada di sini. Kita akan mencoba untuk berinteraksi. Ini dari Mas Farid ya. Ini kelihatannya tadi sudah direspon datanya, jadi kita membuat video ini karena ada respon dari para mbah-mbah leluhur kita. Kita langsung wawancara dengan Mas Farid. Seperti apa sih atau kejadian-kejadian tempo dulu di era kerajaan-kerajaan tempo dulu, khususnya di wilayah Kabupaten Kediri atau Kerajaan Kadiri. Coba kita ulas, kita bahas. Siapa tahu nanti mbahnya mau berbicara, mau menerangkan seperti apa peristiwa-peristiwa atau kejadian dulu sejarahnya. Kita coba kita ungkap perlahan, siapa tahu mbahnya nanti lilo atau mbahnya nanti bisa menyampaikan semuanya ya. Ya minimal sedikit lah biar kita tahu ya. Oke, Mas Farid. Ya, kita coba untuk mediasi ya. Ya. Nah, keterkaitan sosok penunggu yang ada di Batu Tanjungan. Kita mau apa, kita hanya ingin tahu sejarah leluhur kita khususnya yang ada di Kadiri mbak. Kita itu penasaran mbak, jadi begitu banyak penemuan yang sudah ditemukan di Kabupaten Kediri, banyak yang masih belum terungkap ya, faktanya, kejadiannya, peristiwa atau sejarahnya dulu seperti apa, kita banyak yang tidak tahu karena banyak penemuan hanya sedikit-sedikit mbak, belum terungkap semuanya ya. Terus mungkin prasastinya juga seperti itu, hanya berapa prasasti yang ditemukan. Jadi kita untuk data itu kita belum valid, mbak. Gini mbak, untuk Situs Geneng sendiri itu ceritanya seperti apa, mbak? Dulu, mbak. Oh, jadi untuk mandi, mbak. Mandi warga atau mandinya bangsawan ningrat atau mungkin keluarga kerajaan mbak? Bukan orang biasa, raja mbak. Yang pernah mandi di sini raja siapa saja mbak? Banyak atau sedikit? Empu Sendok mbak, jadi Empu Sendok ya. Jadi dari Medang dulu, perpindahan dari Medang ke sini itu bukan mbak? Kauripan. Ya. Kauripan mbak. Hmm. Oh iya maaf mbak. Terus gini mbak, mungkin kalau boleh saya bertanya, hanya ini sajakah atau masih banyak yang ada di sekitar sini mbak? Mbak untuk apa ya, peninggalan situs-situs bersejarah ini? Oke. Banyak? Sebenarnya oke. Banyak, mbak? Oke. Cuma gurung ketemu. Joga. Ini bumi yono. Sebelah Tenggara berarti, mbak? Ya. Wih, gunduan ini. Gunduan Tenggara itu? Ini gurung gunduan. Gitu ya? Terus, mana lagi, mbak? Luas berarti areanya? Sini berada di tengah, di pusat atau di tepian sebelah mana mbak kira-kira mbak? Di sebelah selatan. Masih sih, ada
Pagetan ke selatan. Ya, iya, Nek. Terus mana lagi, Mbak? Sini. Ya. Sini. Kalau di kita ambil, kita tarik garis, Mbak. Kita itu berada di posisi tengah atau di paling barat, Mbak? Posisi untuk komplek ini, Mbak. Pinggir, Mbak. Tepi paling barat berarti. Paling timur. Paling timur. Nanti salah saya, Mbak. Paling timur, Mbak, ya. Tengah-tengahnya ada di sebelah barat sana, Mbak. Oh, gitu, Mbak. Mungkin Mbah mau cerita, Mbah, dulu kejadian-kejadian yang sejarah kita yang tidak tahu, yang tidak tercatat dalam sejarah, Mbah, tentang Kerajaan Kediri, khususnya yang ada di wilayah sini, Mbah. Terakhir nganu, Mbak. Terakhir rencang aku. Oh, yang gue tuh kebelas ini. Lali, Mbak. Tidak, Mbak. Gak beri, Mbak. Oh, gitu, Mbak. Ya, kita tanpa persiapan karena ada teman subscriber tadi dari anu, Mbak. Tekan dulu, Mbak. Rian masih nu pengen tahu Briki, Mbak. Dan terus, pada Briki, wah, dijual terus akhirnya alhamdulillah sangat bagi Briki, Mbak. Ya, buat persiapan dong, Mbak. Enggak pun ten. Ini, Mbak. Ini, Mbak. Temeriku, Mbak. Ya, ini boleh pancuran. Ini pancuran. Coba ya, ya. An. Kita lo ganggu ya. Ganggu ya. Ini gondong ini pilih ya. Ini, Mbak. Ojo enggak ngopo-ngopo. Sakit lagi buatan, Mbak. Kok gambari lho, Mbak. Kula ningali gambari relieve wau. Kok gambari tiang numpak kebu, Mbak. Maksudnya ini ku nopo, Mbak. Zaman kejayaan Bujendo. Sanes damar ulang sanes, Mbak. Sanes, Mbak. Melambangkan nopo, Mbak. Ompu sendok niku merakyat. Ya. Raja untuk rakyat. Ya. Oh, ngaten. Nggih, bener, Mbak. Tiga lan bocah angon. Ya. Iya, bocah angon. Bocah angon jek mang supaya ora enek sing sing ae kastaka. Oh, ngoten. Ya. Tiga lan bocah bangsa karo penduduk penduduk. Sami. Stratane sami. Stratane. Oh, ngoten. Gini-gini, Mbak. Nanti orang enak beda-beda. Nih, kalau saiki. Saiki, kapan-kapan dikita. Uang demi karo uang larat, ibu-ibu. Beriki kan wonten desa keling, wonten desa Damarulan gitu, Mbak. Damarulan buatan anu, Mbak. Buatan buatan rojone Majapahit ingkang niku tiang angon angsal kencana wungu niku Brawijaya, Mbak. Katuan punan. Saking mriki temu be mangke berarti. Selisih kuwata. Oh, mata layang kita. Nggih, kan nggih cuma kula niku penasaran, Mbak. Kok wonten desa Damarulan, wonten desa Keling niku. Kok nggih napa nggih nek disuwakan kali kerajaan Keling, wonten kerajaan Keling. Terus damar mulan teng mriki kathah, Mbak. Wonten engkang teng mriki terus teng puncak nggih wonten damar mulan wonten di kali selatan selake dipun wonten, Mbak. Angger niku nggih wonten. Mangga kula penasaran, Mbak. Kapan-kapan kula tak buta anu, Mbak. Iki ora ngopo. Nggih. Lah memang nggih anu, Mbak. Memang niki wau dadak. Ngapunten gak direngi, Mbak. Sementara ngoten mawon matur mbah nuwun, Mbah.
mobilnya wonten kereta klientune kledak laduke jombrione kula kali rencang-rencang sedaya nyuwun ngapunten Mbah. Nggih. Sampun nuwun Mbah. Nggih Mbah. Ini apa yang bro mantan kudek. Nggih. Assalamualaikum Mbah. Insya Allah kapan-kapan kula dalu mriki Mbah. Kula penasaran kalih toyone kok warnane ungu napa biru lek dalu. Iki dina-dina tertentu lek ungu memang warnane banyu berubah. Tertentu. Tertentu. Dintene napa Mbah? Ah, kowe rini oh dina malam Selasa kliwon. Selasa kliwon. Ya, kowe rini. Insya Allah. Oh, banyune warnane wis betul. Insya Allah. Saya tidak janji, saya tidak berani berjanji guys. Ya, insya Allah kalau Allah menakdirkan saya bisa sini lagi, terus posisi juga malam, insya Allah saya sini lagi. Iya, siap. Oke, Mbak. Ya, Mbak. Kita balik sih. Oke. Ya. Seperti itu ya. Jadi cukup menarik ya bahwa kamu kesini tuh tidak bawa sajen atau apa? Lupa. Iya. Jadi tempat diingatkan. Diingatkan. Ya. Soalnya memang harus biasanya cukup dulu. Karena yang tadi memang kita kesini enggak karena hujannya lebat banget. Oh, karena bukan musyrik ya. Intinya kita kan menghormati iya, beliau-beliau yang ada. Bukan di area sini lah iya. Jadi memang kalau boleh dibilang keyakinan zaman dahulu itu juga sudah tauhid kalau kita melihatnya dari kacamata Islam ya. Jadi mereka sudah menunggali Gusti, bahkan kalau boleh dibilang ya mohon maaf nyuwun sewu ya sebelumnya, kita orang sekarang yang punya syariat lengkap ya di bawah Nabi Muhammad, tapi untuk lelakunya jauh daripada leluhur kita. Ya, jauh sekali. Ya, beliau-beliaunya masih belum ada syariat, tapi sudah menemukan tauhid, betul-betul tauhid yang ditanamkan dalam hati. Ditancepin ning hati ini dodo, guys. Ya, jadi mereka sudah bisa menunggalis Gusti ya, sudah menyatu. Itu ada ajaran tauhid. Ya, semoga ini buat pembelajaran kita bersama. Kedepannya kita berusaha lebih baik lagi, sehingga kita menjadi manusia yang baik, ya. Yang selamat ya. Oke, terima kasih. Sekian ya. Tulisan kita, jalan-jalan kita di situs Geneng bersama Mas Sinyo dari Krian ya. Ini ada Mas Anam dari Sidoarjo dari Tanggulangin Bang ya. Tadi main ke sini penasaran, alhamdulillah kita sudah bisa ke sini. Memang tadi kita tidak bawa apa-apa karena memang kita mau berangkat hujan. Kita rencananya enggak jadi, ternyata terang benderang akhirnya kita berangkat tidak persiapan sama sekali ya. Jadi untuk teman-teman yang lain juga untuk pembelajaran juga ya, kalau kita bermain atau kita berkunjung ke suatu tempat, kita harus menjaga unggah-ungguh ya, toto kromo ya, dimana bumi dipijak di situ langit dijinjing ya. Jadi kita harus seperti itu dimanapun kita berada. Sekian guys. Insya Allah ketemu lagi di next video, tentunya masih di situs Geneng ya. Saya masih penasaran sekali dengan situs Geneng ya. Apalagi yang malam hari, insya Allah nanti kita sempatkan untuk malam hari di malam Selasa Kliwon. Insya Allah kita main ke sini ya. Oke, terima kasih kurang lebihnya, mohon maaf ya. Ketemu lagi di next video. Jangan lupa yang suka nanti bisa di like, komen, share sebanyak mungkin. Tentunya nanti di subscribe supaya kita lebih sergap lagi, lebih giat lagi untuk kontennya guys, tentunya dengan konten-konten yang menarik dan bermutu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Salam budaya. Mantap.